Pada tahun 2024, Rumah Keluarga Angkatan Tentera Kem Terenak telah menerima peruntukan sebanyak RM3.165 juta untuk senggaraan dan total maintenance dalam Kem Terenak. Kami menetap di sini dah 2 tahun. Daripada tahun 2022 sehingga sekarang lah. Ini senggaraan yang dibuat, yang masalah dekat sini berkenaan dengan air. Air memang susah sebab dia ada masalah dengan pam yang saya dapat di warga Kem Terenak ni. So benda tu pun peringkat atasan pun dah dimaklumkan semua kat rumah berkenaan dengan Kem Terenak. Dia baik-baik peringkat bermula daripada sekitar 9 Melayu ke 17 Melayu dan sehinggalah satu kem ni insyaAllah akan dibaik. Alhamdulillah setakat ni senggaraan semua dibuat dengan baik. So baik-baik peringkat lah. So berkenaan dengan elektrik, lampu, air, bangunan, dinding dan sebagainya lah. So laporan dimajukan, senggaraan tu selesa dibuat. Baik-baik peringkat. Terima kasihlah kepada Menteri Pertahanan datang melawat bangunan-bangunan kat sini. Dengan kehadiran Menteri Pertahanan dapat memberi motivasi kepada penghuni dekat sini. Okey, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan mewakili warga Kem Terenak, mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran YB. Saya selaku Pegawai Pemerintah Mahkamah Kesatuan Terendak mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan kerana sudi atau prihatin untuk turun melihat keadaan sebenar rumah keluarga Angkatan Tentera dan berjumpa dengan penghuni agar dapat meluahkan kesesakan atau permasalahan yang mereka hadapi selama ini.